Jadi airnya cuma satu gelas. Kalau sekiranya teman ada 7 orang atau 10 orang ya bisa dikasih 3 liter airnya. Jadi dikondisikan saja. Sudah jam berapa ini? Sudah jam 5 lewat. Kita mau mengintip dulu ayam hutan di sana, mudah-mudahan ada yang ditemukan, baru kita nanti sebentar berburu malam. Oke, hari ini saya bersama dengan Bang Irman. Iya. Berdipa. Aku tarik biluru. Ini parah nih. Tenang. Poin 3 ekor ya langsung. Satu. Kita juga di sana. Kita panen ini. Iya. Oke, 2. Oh no. Kita juga di sana satu. Cepat nih. Oke. 3. Langsung 3 ekor. Dale ye. Mantap di sini tadi ya. Pohon ini. Oke, lanjut. Dulang. Kita mau ke hutan dulu, mengintip ayam hutan. Setengah jalan kita lihat gerombolan punai, jadi terpaksa kita singgah dulu ambil 3 ekor. Oke sih, mantap. Di kesempatan malam hari ini kita mau berburu malam lagi, kita mau berburu ayam hutan ya. Sekarang sudah ada poin 3 ekor punai tadi di jalan ya. Perjalanan ke sini kita menemukan gerombolan punai di pinggir jalan ya. Kita ambil 3 ekor. Iya. Dan di sini tadi kita sudah mengintip, saya berpencar tadi waktu masuk di hutan. Teman di sana ada juga dia temukan tempat bermalamnya. Dan saya juga ada satu juga di situ. Kita 3 ekor kalau tidak salah. Semoga tidak salah. Jadi sebentar setelah sholat isya kita eksekusi, mudah-mudahan kita bisa poin ya. Oke, ikuti terus keseruannya. Kita mau menuju dulu ke tempat yang dilihat tadi oleh teman saya ini. Di sana ada 3 ekor katanya tadi. Yang sempat dilihat dari jauh ya. Satu jantan dan 2 betina. Ini kita pakai senter Chia Sky Hunter. Iya. Oke, sudah ada satu ekor kita temukan ya. Bagus. Mulai senter. Lai. Ya,
Oke, poin sudah satu ekor ayam hutan ya. Huhui, mantap bro. Biasalah. Nih di spot pertama. Di sini tadi 3 ekor ya. Dua jantan, satu jantan ya, dua betina. Betinanya dia bertengger tadi di sini satu, di sini satu. Ini waktu di shoot ini. Sini terbang semua guys, kerja bagus. Oke, lanjut dulu, kita mau ke spot kedua di sana, mudah-mudahan masih ada juga di situ kita temukan. Oke, lanjut. Satu nih, pakai uklik guys, bagus. Mantap lah, desepu. Babon. Oke, simpan dulu situ, baru kita ke spot yang satu lagi. Atau kasih masuk dulu di tas di sini, bagaimana? Kasih anu dulu ke kepalanya. Karena tadi ke kantong, tante. Kantong dulu. Bayang kotor, Kiano. Oh, no. Apa gitu? Punainya ya, kita makan semua dulu. Oke, simpan di situ, aman gitu, tidak mungkin penonton kesini ambil gitu. Ini parah. Oke ya, kita mau ke sana dulu, jadi spot ayam hutannya yang satunya ada di seberang. Oke, lanjut. Oke, okay. Ayamnya sudah terbang teman-teman di sini tadi. Ya, terbang duluan ya sebelum kita lihat. Goblok. Saya cuma perkirakan di sekitar sini karena dari sana tadi saya mengintip. Saya tidak tahu di pohon bagian mana di sini. Goblok. Ternyata di bertengger. Rendah sekali. Cuma sekitar 5 meter mungkin. Dua ekor. Tadi di sini 3 saya lihat. Kita cari dulu yang betinanya ya. Mudah-mudahan dia masih tinggal di sekitar sini. Oke teman-teman ya, demikian dulu perburuan kita di kesempatan malam hari ini. Kita cukupkan sampai sini. Poin kita 4 ekor ya, 3 punai dan 1 ayam hutan jantan. Cuma 1 ekor saja ayam hutannya bisa kita ambil, yang lainnya kabur semua. Anu, apa? rendah apa rendah tempat bermalamnya di sini ayam hutan. Oke, kita sudah sampai di rumah guys. Ini saya di rumahnya Om ini. Kita mau masak-masak dulu ya. Mantap sekali ini. Cuma 1 ekor bila.
punai 3 ekor ya. Kita coba masak. Nah, susu kah? Ini baik, besar sekali ini. Biasalah. Kita bakar dulu sisa-sisa bulu-bulu rambutnya. Oke, kita potong-potong dulu ayamnya ya. Jadi setelah dipotong-potong, kita cuci dulu. Selanjutnya ini cuka aren. Cuci dulu pakai cuka aren, tujuannya ini untuk menghilangkan bau-bau amis ya. Ini chef nih. Mantap. Jadi jangan terlalu lama direndam cuka, cukup dibilas saja. Setelah itu, yang terakhir dicuci lagi pakai air bersih supaya tidak terlalu kecut. Ini bilasan terakhir ya. Oke, sudah bersih. Setengah baskom guys. Oke, selanjutnya kita siapkan dulu bumbunya. Jadi bumbunya apa-apa ini, merica sekitar 30 biji. Selain merica, di sini ada 2 batang serai, kemudian 1 buah bawang putih, 3 biji bawang merah, dan cabai rawit. Ada juga cabai keriting kalau ada, dan kemiri. Ini masakan apa yang mau dibikin ini, Pang Hidu? Kamu nanya. Oh, masakannya nasu suka. Jadi setelah ditumbuk halus mericanya seperti ini, jadi dicatat. Kemiri sekitar 10 biji, bawang putih, bawang merah. Oke. Cabai rawit secukupnya. Itu serena. Kamu nanya. Oh, sebentar. Ini garam ya. Jadi seperti ini cara membuat bumbunya di pedesaan guys. Jadi serba kita menggunakan alat tradisional. Beda kalau di kota ya. Cuma pakai dayaan, apa namanya itu, ditumbuk-tumbuk seperti ini. Jadi sebenarnya bisa di blender ini. Sapa dulu penonton, sapa. Jadi bumbunya sudah halus ya. Jadi ini caranya juga lain. Kalau om yang kemarin itu, ini batang serainya ditumbuk juga. Tapi kalau chef yang satu ini, nanti sebentar katanya ini cuma dihantam saja 3 kali. Jadi setelah bumbunya dihaluskan, sekarang kita goreng dulu bumbunya ya. Ini bumbunya. Apa itu, kunyit? Kunyit berapa sendok? 7. Jadi kunyit secukupnya. Itu apa? Kamu nanya. Pusing. Pusing penyedap rasa. Oke. Harum. Hehehehe.
fish. Oke guys, setelah itu masukkan daging ayamnya. Kemudian diaduk-aduk. Ini tujuannya supaya bumbunya ini meresap ke daging ayamnya ya. Harumnya. Mantap lah deh disapu. Jadi ini nasi suka namanya ya, bukan nasi falco. Kalau di daerah teman-teman itu masakannya itu biasanya nasi falco, masakan apalagi biasanya rica-rica. Kalau di Senjai itu ya ini nasi cuka namanya, atau masakan cuka. Itu batang serainya sudah dimasukkan nih, kita diamkan dulu sejenak ya, sekitar 3 menitan ini supaya bumbunya meresap. Jena, tadi asli itu mendong ke dianu ya liri. Ini om cari kakinya. Ini parah. Cari kakinya. Itu. Tenang. Cepet lah. Kesosor. Oh. Itu apa itu Jima? Oh no. Oke. Kita lanjut ke dapur ya. Iya. Terus setelah bumbunya meresap, kita kasih air secukupnya. Karena saya cuma bertiga ini, jadi airnya cuma 1 gelas. Iya. Kalau sekiranya teman ada 7 orang atau 10 orang ya bisa dikasih 3 liter airnya. Jadi dikondisikan saja. Terus ini dikasih juga batang daun serai ya. Jadi selain batangnya, kasih juga daunnya. Iya. Nggak usah akarnya ya. Oh no. Oke sih. Mantap lade. Jadi kita tinggal tunggu saja sampai masak ya. Ini juga dikasih, saya lihat ini ya. Cabe yang tidak ditumbuk ya, yang utuh. 5 biji. Iya. Jadi oke, sambil kita tunggu masakan ayam hutannya masak ya, kita ngopi-ngopi dulu Rom. Ini tadi saya berdua dari hutan langsung kita masak. Nah ini di depan saya ini ada Om lagi main TikTok. Ini parah ini. Oke, sudah mendidih. Sebentar baru dikasih cuka ya. Setelah masak. Iya.
Cicipi dulu. No. Kasih cuka dulu. Cuka aren ya. Oke. Makasih. Oke. Cukanya sudah merata. Oke, sudah selesai. Tinggal mau dihidangkan. Wow. Oke. Pelan-pelan, Om. Kerja bagus. Uhui. Nah. Mantap lada sapo. Wow. Di kesempatan malam hari ini kita mau berburu lagi ayam hutan. Jadi hari ini saya bersama 5 orang teman saya, yaitu Bang Irman, Bang Irman 1 dan Bang Irman 2, huh? Bang Edi dan Bang Haris. Siapa lagi yang satu? Bang Safarudin. Safarudin. Oke, kita lanjut dulu ya. Mudah-mudahan malam ini kita bisa dapat poin. Oke, lanjut. Berdaya kira sentir apa tuh? Nah, apa itu lu nasok boy? Nah, apa itu lu nah? Turun ya ayah. Mantap bosku. Jantan. Tajinya. Panjangnya. Tajinya bertanduk. Oke. Lanjut. Besar sekali. Tadinya sudah melengkung. Thank you.
Cepat. Ini parah nih. Enak terang dah. Enak pernah ya sih parah itu. Sembeli dulu silakan. Sembeli. Tenang. Iya, bayar punya. Dari tadi di sini ya. Kurang lebih 25 meter. Jatuh. Dua ekor tadi di sini cuma betinanya terbang ke atas sana. Ambil. Dulu, Bang. Di sini tadi ya. Oke. Mantap. Betina. Sudah 3 ekor bosku. Oke. Sembeli dulu kalau masih hidup. Sembeli dulu. Awas. Oke, lanjut dulu ya. Jadi poin sudah 3 ekor. Oke sih. Oke, gua sembeli dulu. Empat ekor malam ini. Oke sih. Oke, demikian dulu ya perburuan kita di malam hari ini. Kita akhiri cukup sampai di sini. Semoga kita bisa jumpa lagi di konten berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lari. Di kesempatan pagi hari ini saya jalan-jalan pagi lagi mau berburu punai guys. Kata sepupu satu kali ya, katanya di dekat sawahnya di situ ada pohon beringin berbuah dan setiap hari katanya di situ banyak punainya. Katanya saya mau ke situ dulu. Oke, lanjut. Ini pohon beringinnya. Coba kita lihat buahnya. Betul ada buahnya. Jadi buahnya seperti ini. Beringin yang besar buahnya. Itu sudah ada punai guys. Kita lihat. Kita merapat dulu.
satu di bawah sana, guys. Waduh, bunainya terbang semua, guys. Huh? Banyaknya tadi di sini. Terbang ke pohon jati di sana. Situ ya. Oke, kita coba ke sana dulu. Tuh bunainya. Terbang semua, belum di-shoot. Kayaknya ada orang di situ. Ada sepupu ya. Oke ya, poin pagi ini cuma satu ekor punai. Huh? Karena saya mau pergi kerja dulu. Nanti sebentar sore baru kita lanjut. Oke. Jadi rencananya ini kita mau berburu lagi ayam hutan ya. Semoga saja di kesempatan sore ini kita bisa poin. Oke, lanjut. Punaiji. Tuh ban rice. Ntar pungut dulu. Oke. Mantap. Mantap kok. Lah engkau denganku hiter. Hei, tinggalkanlah. Nengah. Oke, pergang jumbo. Mantap. Lanjut. Oke. Coba lah. Lutut. Kepalanya tadi.
Kubiri tapi ragu. Coba shoot data. Ternyata bisa juga ini. Iya. Oke bosku, sekarang sudah maghrib ya. Ada satu ekor di sana ayam hutan saya lihat. Jadi kita mau eksekusi dulu ayam hutannya, ayam hutan jantan. Poin sementara 2 ekor, 1 pergam dan 1 wali. Oke, kita ke sana dulu. Saya cuma berdua ya sama Pak Rais. Jadi posisi ayamnya ada di sana di pinggir sawah. Oke, lanjut dulu. Oke, jalan. Oke. Arab center, man. Iya. Oke mas bro, ambil si hidup, awas bajunya. Oke, headshot besar-besaran ini. Tenggelam di lumpur. Oke, poin sudah 3 ekor. Huis, mita itu meledak. Tajinya bosku, panjangnya hampir 5 cm. Bonusnya itu 1 pergam ayam jantan. Oke sih, saya bersama beliau. Mantap. Oke, bosku. Jadi ini juru masaknya anak Kabupaten Sinjai. Ini palanya. Siap. Ini saya kontrak dulu malam ini. Tenang. Oke, bumbunya sudah siap. Kita goreng dulu bumbunya deh. Harum. Revista. Cuka secukupnya. Ah, tuh Bang Irman juga sudah datang. Nah, ini tadi. Cuka aren. Cukupnya. Terus lagi. Ya. Baik.
Sore. Oke. Jadi selanjutnya ayamnya dituangkan ke bumbunya dulu. Kita belajar masak. Tiga ekor ini, tiga ekor. Satu ayam hutan. Satu pergam dan satu wali. Jadi tujuannya ini supaya bumbunya meresap pares ya. Jadi sebelum dikasih air, campur dulu bumbunya sama bagian ayamnya. Oke, selanjutnya setelah bumbunya merata, kasih air secukupnya. Jadi disesuaikan saja airnya. Kalau banyak kemang ya kasih 7 liter air. Karena saya ini cuma berempat ya, cukup segini saja airnya. Oke. Pada karee. Kita akan masukin ke ayam hutan. Ciri khasnya Bang Rais. Masakannya Bang Rais. Harum. Oke, mantap. Oke guys, kita makan ya, bersama dulu. Kebiasaan. Anu. Pergam. Pasangala puri, pasangala tuh. Unit yang saya bawa di kesempatan ini, saya bawa lagi bocah Bugis atau Sharp Innova ya. Sore ini saya bersama dua orang teman saya, yaitu Bang Irman dan Bang Safarudin. Oke, lanjut dulu. Tenang. Kerja bagus. Nyangkut. Aduh. Oke. Jadi waliknya nyangkut di situ. Tuh. Tersyut tadi di pohon jati di situ ya. Iya. Oke sih.
Oke, lanjut bosku. Empuk. Tiga ekor ya. Ah, ada juga di situ. Telah ada kerang itu lah. Perut. Itu satu lagi ya. Oke, jadi sudah 6 ekor guys. Iya. Itu 2. 2 ekor lagi. Jantan semua, jantan. Oke, Ci. Ini di belakang rumah warga. Taruh lain. Kau pikir tadi tak? Saya sapak ya. Oke, lanjut dulu. Oke, poin sementara 6 ekor walik ya. Sekarang kita mau lanjut berburu ayam hutan dulu karena sudah hampir maghrib ini. Kita mau belusukan dulu mencari ayam hutannya ya. Di sini banyak sekali walik, tapi kita tinggalkan dulu bosku karena target utama kita hari ini adalah ayam hutan. Oke, lanjut dulu.
pantang. Induk kah ini? Punya bosku. Ini ada punya bos. Masih hidup. Belum mati ini. Tap. Sembelih dulu. Dagingnya panjang ya. Simpan dulu di sini. Oke sih. Dagingnya bosku, panjang amat. Dagingnya saja dikaitkan di kayu. Oke ya, kita lanjut dulu. Kita pungut dulu guys, shoot tadi di pohon di sini. Tidak ada pergerakan.
Mantap. Induk. Kesih. Oke, lanjut dulu. Oh, kurang air dihan saya ya. Di sana beli bisnya. Jadi baru-baru tadi beli bisnya di sini. Melintas ya. Mengarah ke sana. Cuma tidak ada jalan saya lihat ini ke sana. Siapa tahu bisa lewat situ. Cari sebentar jalan. Spot sungai dulu. Iya. Nanti kita masuk di spot darat. Ada ulun lah. Itu sudah keluar, segera keluar. Hah? Keluar. Bruh. Kenai lah yang di belakang. Kamu nanya. Yang di belakang. Oke. Dua ekor lagi. Itu bak cakep sekali. Harga sekiri batu. Sini. Dobol. Aro kalau dia ni rawan we, aro rengan ada belum tembak. Aro kampak ke. Gitar. Eits, tidak kena. Poin satu ekor. Hei, jangan kena. Nengah. Oke, biarkan di situ dulu. Ah, kira-kira posis. Dua pelan, utuh. Panas sekali batu, jadi tersiksa snipernya. Saya saja di sini. Jadi poinnya satu ekor di sana itu. Sudah tewas. Mantap sekali sapu. Kerja bagus. Jarak berapa tadi itu? 50-an mungkin. 52. Oke, kita jemput dulu. Oke. Cie minimali. Mantap. Oh, dia perlu lo terima. Sudah ya. Cih. Oke.
Oke. Kita lah. Hukui. Mantap kawan. Oke. Terlibas lagi. Sudah. Ini spot belibis ya. Di sungai. Campur-campur di sini. Ada juga urona. Panasnya ini. Cantik sekali. Mungkin nanti sore-sore baru ada lagi. Cari dulu tempat berenang. Panas. Tenang. Oke, kita sudah sampai di motor. Kita mau ke rumahnya dulu Bang Imang istirahat. Nanti setelah itu baru kita lanjut lagi. Ini poin satu ekor ya belibis. Oke, kita sudah sampai di landa-landa. Ini nyawa ini. Oke, kita sudah sampai di spot punai karena Bang Imang sementara nyanggung juga. Itu di atas pohon beringinnya. Kita tunggu di sini punainya dulu. Kalau sudah ada ya langsung dian headshot. Jadi baik, karena sekarang sudah pukul 5, kita tinggalkan dulu pohon beringin di atas karena punainya tidak ada yang muncul ya. Kita lanjut mencari ayam hutan. Jadi di atas sana sudah ada tadi yang bunyi. Kita berharap sebentar turun di sawah di sini. Di sana kita banyak ayam. Wow. 3 ekor anaknya tapi sudah besar. 4 ekor semua ini. Iya. Apa telur dari mana? Jantannya ada di atas ya. Jadi jantannya ada di atas sana. Tuh. Nyaring sekali bunyi. Jadi kita pantau dulu yang ini. Thank you.
sebesar ini, Nak. Lima ekor ya. Huh? Tiga ekor. Oke, yang terlalu merah. Nah, sudah ada jantannya satu ya. Jadi ayamnya bermalam di situ. Salat maghrib. Tadi di sini berapa ekor tadi itu? 5, 6. Cuma betinanya. Di sini tadi naik. Di mana tadi naik itu? Ya, di sini. Saya tidak temukan itu di mana bermalam. Cuma jantannya saja dari sana. Bisa kita cari sebentar di sekitar sini. Oke, lanjut. Jadi kita mau ke motor dulu. Motor kita ada di atas sana. Saya bersama anaknya Bang Imang. Kalau Bang Imang tadi di atas sana ngintip, dan Bang Fiang di bawah sana. Semoga Bang Imang dan Bang Fiang juga ada yang ditemukan ya. Mau pergi dulu sholat maghrib, baru lanjut. Oke, kita mau eksekusi dulu ayam hutannya ya. Mantap. Cepat.
kayaknya. Kita pungut dulu. Oh, jadi sudah ditemukan Bang Fiangnya. Oh, laki di mana? Ke di sana. Saya lupa bawa kamera. Saya simpan di motor tadi. Oke. Tania rendo kedi. Tania. Tania kondo di galungnge. Oh no. Nak nama lo bacono na rendo ke? Kahuru mi. Berarti si lom si ya mau rumah sengi rendo kan resio he. Kira si lomute kombat na. Tapi ingkai tan rumah lihat lo. Lain ya di lain ni. Tadi kita yang terkerah. Dari anunya ini, gimaknya nak cari teman. Kagar ini guys, kagar dasang ulahu manu padang. Ulahu manu kala sapa. Dungi kaya nera tepuna. Dungi kaya. Allah, laki. Bani wala bani. Oh no. Jadi itu bekas anunya tempat bermalam dari sini malam lalu ya. Ini kau ini kayak turun ke bawah sih, kayaknya di bawah yang sekali. Saya ditelepon sama teman, katanya di sini ada ayam hutan dilihat bermalam ya, makanya saya kesini lagi di bagian di guys. Jadi sudah dekat di sini, mudah-mudahan kita bisa poin. Oke, kita kesana sih. Katanya yang dilihat di sana itu jantan ya. Ya kita bisa poin lagi. Lepangnya. Kali ini mau lihat tajinya, panjangnya. Jadi poin sudah 3 ekor, 2 ayam jantan dan 1 belibis. Oke, demikian dulu ya perburuan kita di kesempatan malam hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Poin 3 ekor, 2 ayam jantan dan satu belibis. Ini besar sekali poin terakhir. Oh.
Wow. Susahnya ini karena belakang. Coba kita shoot dari belakang saja. Beh, Magamita. Iya 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 iya. Selesai punai-punai. Mantap. Lanjut dulu, lanjut. Wow, ribuan mas bro. Saya shoot yang mana nih? Huh? Mantap. Bruh. Lanjut dulu. Oke. Ambil dulu. Lanjut dulu ya. Tuh punainya. Huh?
Mantap, bruh. Uncalnya, huhui, uncal loreng, uncal merah ya, uncal merah. Jadi di sini tadi ya, kita nge-shootnya, posisi nge-shoot kita di situ, di atas. Oke, lanjut mas bro. Lah engkau denganku hidar. Dah. Dengarkanlah. Salah. Dengar. Hah? Rapi. Tuh jarum itik. Ambil dulu poinnya. Satu. Satu lagi. Satu. Satu. Smart. Susah. Ya, ukur ya. Ini saya buang tadi yang satu. Mantap. Bruh. Lanjut dulu. Ini parah nih. Nah, itu Bang Yusuf sudah datang. Oke, Ci. Jangan dulu. Siap. Saya belum siap. Oke sih. Puneji. Oke. Uncalnya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, itu poinnya sementara. Banyak ekor. Iya. Oke, demikian dulu ya perburuan kita di kesempatan ini. Kita cukupkan sampai di sini. Poin 10 ekor. Oke sih. Baru sangkatannya makan pergam. Kan selalu ada sambal toto. Parah ini.
itu. Bruh. Kerja bagus. Balik dia. Ternyata punai ji. Kuali. Goblok. Hey, pohon di sini. Oke, lanjut dulu ya. Be, headshot lagi. Ini parah ini. Ini teman juga sudah ada poinnya satu. Bergam putih. Dia kena di sayap. Headshot. Parah ini. Kalau kita tenang, tenang. Bang Kuta, nggak ketipu sah? Oke, okay, kalian sembeli dulu. Di tas keng di kantongnya berah. Sembeli dulu. Ya. Shoot di atas sana. Nah, untuk headshot dia jerek. Jadi kita mau istirahat dulu di sini ya. Kita mau bakar-bakar dulu poin kita. Mau makan siang dulu. Makan dulu. Jadi ini kita mau olah pergam dan kuali. Oke. Oke. Kita istirahat di sana. Itu karena pergam dan kualitnya sudah masak. Oh my god. Iya. Oke. Pergam.
Jadi sambelnya sudah kita buat ya di rumah. Kita totol di lada. Siapa itu? Arwan Rico. Parah nih. Kita lanjut dulu makan. Mantap sekali. Kuhui. Sambelnya. Tidak ada duanya. Satu Ji. Tidak ada duanya. Apalagi kita makan ini di alam, di pinggir-pinggir mata air, suasananya cukup sejuk. Apa-apa? Kita itu terus ya. Aduh dah, kerasnya kehidupan. Doang ada ini. Oh, berau kan asap. Lah, ada hutannya. Harus doang ada sambal toto. Parah ini. Uro toh, sangat kesel yang luar. Tenang, tenang. Udah hari, gak cuma duro. Kan hutan apa? Boleh begitu. Nak kayak mana ngilah benne? Apa kuhai di napa udah inget nggak? Baru sangkalannya makan perjam. Tinggalin lo lebih. Tengok ya keling. Apa lagi nak Hercules sedih walopo. Apa dia nerang lo? Itu ada lagi bunyi di situ. Kita selesaikan dulu yang ini. Sampai nanti gerbang. Presto, ini meha. Parah ini. Sebenarnya nak dikuri kamera ya, di nama wokore, bah. Masih risang ya, di kamera ya, di mana dia tahu ya. Tinggal sepue separuh. Mana sepue separuh kita tinggal separuh, nggak bisa dihabiskan. Nanti sebentar lagi ya sepue. Ya sepue. Dua kaji suku dia, dua biasa di intro dia tuh kata lu tuh lo keren apa kak? Yang di intro lo, yang kata lu tuh lo diajar resi. Ya yuk ya, kita sudah makan siang. Sebentar lagi kita lanjut lagi berburu. Kita istirahat dulu sejenak. Ada lagi pergam ya. Tuh suaranya di sana. Di atas situ. Odok-odok kalo. Ih, cakep.
teman-teman sementara menuju ke tempat itu. Mudah-mudahan poin tak bakar lagi. Suaranya syahdu. Vokalnya itu pergam di atas, suara pergam putih. Jadi teman menuju ke sana ya. Jadi teman, headshot lagi satu. Pergam hijau. Di sini tadi katanya di shoot. Deh, gabung nih kita. Sama sama dodo na wala. Ini parah. Oke, lanjut Mas Bro. Mantap. Oke. Jadi teman ada di sebelah atas sana. Dan lagi poinnya jatuh satu. Pergam putih itu. Waduh. Wih, sudah 5 ekor ya, saya nyangkut ya. Oke. Lanjut dulu ya. Oke. Poin sudah 5 ekor. 3 pergam dan 2 wali. Mantap. Oke, lanjut dulu. Mantap. Lanjut dulu. Kau dia lagi tak apa. Oke, poin 2 ekor. Oke, lanjut. Lagi dia hai tak pungut dulu. Ya berkitu mai. Ini rambutan. Loh,
Oke, lanjut. Nilai. Wih, kita pun. Oke sih. Mati. Lanjut. Tiko. Diolo, diolo, lagi. Diolo tak? Ya, sekitar kita mai. Sekitar kita mai, Bang Ali. Kita bantu dulu. Nah, lari gitu. Kita mai di anu, eh. Langsung nasi, ya. Iya. Jadi gimana kita kan? Oke. Woi. Gerek sih. Gerek kita. Pandi lah kena he. Pandi lah he. Dorok kena jadi dah ada burung punai. Coba kita zoom. Ah. Nih. Kita mendekat dulu ke sana ya. Ini jaraknya sekitar 300 meter. Ini Pak Andi lagi menuju ke pohon itu. Ada lecek buku ale. Iya. Tak cekin, nih. Hah? Ada burung muncul teman-teman. Oke, kita shoot dulu ya. Ini poinnya ya. Mantap sniper burung uncal. Oke, balik teman-teman. Lah juga di sebelahnya satu. Oke, poin lagi guys. Burung apa namanya ini? Burung punai. Punai. Punai wali. Oke. Dari depan atau dari mana? Lanjut lagi ya. Oke, ada lagi target berikutnya. Kita pungut dulu ya. Oke, mantap. Poin ketiga. Punai. Oke,
Eh, mati tuh mati. Yang dapat ketembak. Hah? Kamu tahu kan? Tembus. Hah? Kiri kena kena apa dia? Oh. Oke, lanjut lagi ya. Istirahat dulu saja di sini. Hah? Capek. Bruh. Kira-kira ya. Di sana. Tersingat dulu. Ya, karena posisi menyamping tadi kena di bagian sayap, teman-teman. Oke. Puncal jumbo. Lebih gemuk nah. Yo kasih an. Itu kami jadi. Berapa ekor di? 4. Yang ini. Jadi poin sudah 4 ekor. 2 punai dan 2 juga burung uncal atau tekukur hutan. Iya. Mantap bola-bola. Oke. Jemput dulu. Luar biasa. Poin guys, PCP kolam. Ish, burung uncal loreng. Hidup. Oke, karena poinnya masih hidup. Tarik. Jadi di renai. Si banyak juga di sini. Ada juga di sana punai ya. Oke. Lanjut. Jatuh. Jatuh lagi, guys. Mantap. Di pohon ini tadi ya. Oke, kita pungut dulu poinnya. Sniper Morowali. Monokwari mau. Kita mau meduk. Baba. Poinnya kita pungut dulu ya. Wih. Kena anunya. Sayap. Sayapnya lagi? Iya. Tadi di pohon ini tadi bertengger. Oke. Lanjut. Poin sudah 6 ekor ya. 4 uncal dan 2 burung punai. Mantap bola-bola. Oke. Mantap bola-bola. Dari tadi saya cari di sini. Padahal saya lihat jatuh. Oke, mungkin belum rezeki.
hampir setengah jam saya cari di sini. Saya tidak temukan juga. Sana ada burung punai. 4 ekor, teman-teman. 1. Dan juga di atasnya 2. Nih. Dan juga di sebelahnya. Ini juga ada 2 ekor. Ini juga ada. Ini juga, wah, ratusan di sini, teman-teman. Di spot ini seperti biasa buruan di sini banyak macamnya, teman-teman. Ada burung peregam putih, ada uncal, ada punai dan lain-lainnya. Banyak sekali di sini. Oke, ikuti terus keseruannya ya. Di sini tadi di pohon jati. Jatuh, kita jemput dulu. Kanang, kanang. Pani nak mana kena? Huh? Oke. Deh, kantong. Keren dek kantong saya deh. Deh. Oke, lanjut lagi ya. Poin pertama. Poinnya Barbie pungut. Oke, mantap. Punai lagi ya. Poin sudah 2 ekor. Oke, kita lanjut lagi. Sebelah sana ada suara ayam hutan. Hah? Iya, 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 iya. Lanjut. Ada walik. 4 ekor, teman-teman. 1. Dan juga di atasnya 2. Nih. Dan juga di sebelahnya. Kita shoot yang ini saja ya. Mantap. Headshot. Huh? Headshot. Punai kepala putih. Oke.
Mantap. Poin ketiga ya, kita lanjut dulu. Oke, cantik sekali posisinya. Gunai kepala putih lagi ya. Poin keempat. Mantap. Kita lanjut lagi. Spot yang luar biasa ini. Ramai sekali buruan di sini, sapo. Tuh, ada burung punai lagi. Punai wali kayaknya. Oke, kita shoot saja ya. Nggak ada kendaraan kiri. Sapi kawan. Aduh. Gimana enggak berarti? Oke, demikianlah perburuan kita di kesempatan sore hari ini. Kita akhiri dulu sampai di sini. Poin kita cuma 4 ekor. Oke, semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur panjang kepada kita sehingga kita bisa jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.